Ya lagi, jumpa lagi di channel Sigi Marionette Pictures. Ini kita dapatin motor Mio. Ini punya masalah berbet di tarikan di putaran bawah nih guys. Kita coba nih. Nih dengerin ya, dengerin suaranya nih ya. Kita akan coba perbaiki ya. Nah, ini dia. Wih, udah dilubangin padahal ya. Tuh. Oke, kita coba. Ini jarum scape-nya ini ya, guys. Ini sebenarnya udah bagus sih, dulu udah dilubangin ya. Jadi dia itu biar naik turunnya itu cepat, naiknya itu smooth. Dia harus dilubangin seperti ini supaya ini cara praktisnya ya. Supaya dia udara yang masuk ke dalamnya ini untuk apa buat vakumnya itu lebih gede. Bisa jadi kita tambahin lagi satu lubang lagi, cuman kayaknya nanti saya gedein aja nih, ini kan lubangnya segini nih. Nah, mau saya gedein aja ya biar udaranya lebih masuk lagi, nggak perlu saya lubangin lagi, tapi lubangnya saya gedein pakai drat mur drat nih guys. Tuh, dia udah lebih gede ya. Kita gedein dulu lubangnya. Ini sekarang udah saya gedein lubangnya nih guys. Nah, satu tapi lebih gede dari yang tadi ya. Tadi udah dilubangin satu, cuman lubangnya kecil. Ini kita udah gedein. Mungkin hampir 3/4 kira-kira ini ya. Kita coba. Mudah-mudahan ini bisa membuahkan hasil ya guys. Oke, kita pasang kembali ke karburatornya guys. Oke guys, udah selesai kita pasang karburatornya lagi. Kita coba nih guys. Wih, langsung tokcer. Nah, kita dengarkan apakah masih berbet. Kita dengarkan sini ya. Ini saya pakai mic eksternal.
halus sekali tanpa ada apa gejala berbet sama sekali. Ini lihat, kita tes lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian tutorial dari saya perbaikan Yamaha Mio yang ditarikan awal yang berbet. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita pasang lagi.